Yo estaba. Hasta ahí. Halo telur, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan aku Jamie di Mojam Cu, ayam batuk cu, review aura-auran yang bikin kalian kelaparan ya, semoga. Oke telur, aku ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah mengklik video ini ya. Pokoknya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah batuk cu, kali ini lagi di warung Lamongan. Ibu Sinten? Ibu Umiana. Nah oke dulur, di warung Lamongan ini menunya nggak cuma soto aja, tapi menu utamanya itu ada apa bu di sini bu? Nasi sayur sama nasi goreng. Nah penasaran kan nasi sayur kayak gimana? Nah aku tak pesen nasi sayur aja. Nah Ibu Umiana ini buka di sini udah lama bu gak? Udah lama banget dulur ya. Buka dari jam sore bu gak? Jam 5 sampai malam lah, jam 12-an gitu. Oke langsung aja pesan, buat kalian yang penasaran nasi sayur seperti apa, aku tak pesen ya. Engkau di review bareng-bareng. Bu, lo nasi sayur gak? Raffi apa? Nasi sayur juga, nasi sayur dua bu gak? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di mau sama. Nah, ini nasi sayur yang aku pesen. Dari aromanya aja udah sedap banget. Brambang gorengnya sangat mendominasi. Udah gak sabar aku pengen review bareng-bareng. Monggo kita cobain bareng-bareng ya. Tetap di Mbak Tokcu review aura-auran yang bikin kelaparan. Untuk menunya ini banyak banget lur. Lah ini isiannya ada ayamnya banyak banget, melimpah. Terus ini ada sayur sawi, kubis dan lain sebagainya. Bismillah, aku mau nyobain ikannya dulu ya. Mau nyobain bumbu sayurnya dulu tanpa nasi. Monggo, bismillah. Bener-bener enak banget. Oke, waktunya kita eksekusi nasi sayur. Lebih mantep kalau kita acak-acak. Oke. Kita ulet-ulet. Bismillahirrahmanirrahim. Gidel-gidel jam makan mantap lur. Ini banyak banget ya. Oh ya, ini satu porsi harganya cuma 10.000. Nah, dengan harga 10.000 porsinya banyak banget, nasinya banyak, ikannya juga melimpah. Seperti ini. Ini ada acarnya juga ya. Ada acar. Kita aduk aja di sabun, lebih mantap kalau jadi diacak-acak gini. Enak.
Gawara. Ini kita pakai kerupuk ya. Nah, sekarang kita pakai kerupuk biar lebih kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk manja. Dan enak tenan. Untuk lokasinya ini, yang buat kalian penasaran, ini tuh di Jalan Kolonel Sugiono, Desa Wedoro Timpian, sebelah pertigaan Wedoro Belahan, sebelah barat pertigaan Wedoro Belahan. Lebih gampangnya nanti aku taruhin pin di deskripsi biar kalian tinggal klik aja langsung langsung sampai tempatnya. Dan kalau menurut aku ini nasi sayur ini enggak semua daerah ada kayak gini. Dan di daerah Wedoro ini yang paling enak nasi sayur ya cuma di warung Lamongan ini. Pernah nyoba di apa? Di tempat nasi goreng yang lainnya, nasi sayur gitu. Enggak seenak ini, enggak seenak ini. Enggak semantap ini, Lur. Ini dari tekstur warnanya tuh menggoda banget. Sekilas kayak krengsengan. Ya mungkin bisa dikatakan ini krengsengan ayam ya. Cuma bumbunya ini pakai bumbu-bumbu nasi goreng. Cuma kalau nasi goreng kan nasi sama bumbunya dicampur jadi satu digoreng. Kalau ini enggak. Cuma bumbunya yang digoreng langsung disiram di nasi putih. Di sini kalian juga bisa request minta yang pedes. Enggak pedes juga bisa. Okenya di sini kalau kalian minta pedes itu benar-benar dari cabai asli. Jadi dirajangi cabai, diguningin cabai, bukan yang cabai-cabai bubuk itu loh, bukan. Enak banget, Lur. Di sini yang aku suka itu ibunya pakai ayam soto yang udah dimasak, udah ada bumbunya, jadi dari ayamnya aja udah gurih banget gitu ya. Ditambah sama bumbunya nasi sayur ini. Oh, mantap enggak? Ini benar-benar banyak banget, Lur. Udah kenyang ini sebenarnya, tapi mubazir kalau enggak dihabiskan ya. Bumbu sedep itu cantul gidal-gidul jam makami. Mantap, Lur. Wow. Terakhir. Suapan terakhir.
harus sampai bersih, reji. Alhamdulillah udah habis, bersih, tanpa tersisa. Ini benar-benar overall ini itu enak banget, enak. Enaknya tuh bikin nambah. Ben gak keseretan, waktunya kita minum es teh. Oke lur, karena ini Mas Raffi belum makan lah, ini punya Mas Raffi belum makan. Kalau nggak dimakan nanti Eman bergedek ya. Jadi cukup segini aja video dari aku. Oke, aku ucapin terima kasih buat dulur asiku, dulur batuk cu, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan jasmani, rohani, dan ekonomi. Pokoknya tungguin vlog aku selanjutnya. Oke, wassalam.